mengadzani orang meninggal dunia? Jawabnya adalah, kita tidak usah bicara ulama di luar madhab kita Imam Syafi'i. Di dalam madhab Imam Syafi'i terjadi dua pendapat. Ibnu Hajar Al-Haytami, imam fikih kita, yang sangat masyhur kitabnya dipakai di negeri ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa tidak ada adzan waktu mengkubur mayat. Tidak ada adzan. Nah, ulama yang lainnya mengatakan ada adzan. Yang mengatakan ada adzan karena dikiaskan dengan waktu melahirkan. Sayyidina Rasul mengadzani Sayyidina Hasan dan Husain waktu kelahirannya. Jadi waktu berpindah dari alam rahim ke alam dunia dikumandangkan kalimat takbir dan tahlil. Maka di saat berpindah dari alam dunia menuju alam barzah diadzani. Jadi ini khilaf di antara ulama, ini bukan urusannya orang madhab lain, bukan berarti yang mengingkari adzan langsung musuh kita, bukan. Sebab di dalam madhab kita, Ibnu Hajar Al-Haytami itu gurunya yang punya Fathul Mu'in, yang pernah mendengar kita Fathul Mu'in, mengatakan adzan tidak ada.